Ini juga banyak sarang itu. Dalam satu batang pohon bakau ini ada lebih 10 ada 10 lebih ya. Nanti kita coba lihat ya. Ini anakannya saya kira baru netas hitungan hari ini sobat ya. Masih kecil, masih bayi. Kita nggak ada pegang-pegang. Kita biarkan aja. Ini jadi besar, jadi tambah banyak lagi nanti. Supaya tetap terjaga kelestariannya ya. Dan masih banyak juga di sana. Ini agak udah lumayan besar nih sobat. Ya. Sobat, ini dia. Ini ada yang masih bayi, bulunya masih putih bersih, masih bayi dia. Tuh, ya, ya, banyak sekali sarang-sarang di sini. Ini juga ada telurnya. Ini sobat, ini anaknya ada 3, itu ada 3, di sini ada juga, ya, di sini juga lagi bertelur, ya, itu di sana lagi sobat, banyak sekali, astagfirullah, ya Allah, Allahu Akbar, banyak sekali sobat. Ada puluhan ratusan ini sobat. Itu di sana juga ada. Itu dia. Nah. Ada anaknya. Nah. Ini juga ada masih ada yang masih bayi. Tuh. Ya. Nah, sobat. Saya udah di pucuk pohon bakau ini. Nah, ini dia. Nah, ada anaknya ini di sini. Nah. Ini di belakang sini ada sungai air asin sobat, ada kolam-kolam ikan. Kalau kami di sini dibilangnya tambak udang ya, atau tambak ikan bandeng, ada ikan kerapu juga. Jadi di pinggir-pinggir ini burung bangau ini sangat menyukai pohon-pohon yang agak tinggi, pohon bakau. Lihat sobat, ini ada sekitar 10-10 meter saya di atasnya. Di sana ada tambak-tambak ya. Jadi lumayan tinggi. Ini ada sepasang anak suntul ini. Dia sarangnya dari ranting-ranting aja nih sobat nih. Nah, dari ranting-ranting ada saya lihat ilalang ya, rumput-rumput itu di sebagai mungkin sebagai kasur ya untuk pelapisan ranting-ranting ini. Oke, ini saya turun dulu, kita cari yang pohon yang lain ya di sebelahnya. Karena di sini banyak sekali sobat. Ya. Ini saya turun dulu. Tinggi ini. Ya. Kita turun dulu, nanti kita panjat yang lain lagi kita nengok ya. Oke ya. Karena di sana juga masih banyak-banyak telur tuh, ya. Itu di sebelah sana sobat, masih ada banyak burung suntul ini yang masih banyak sarang-sarangnya. Kita lihat dulu yang di sini ya.
Ini ada lagi, saya udah naik ke atas. Ini ada, saya dapat yang baru netas nih sobat. Ini dia. Ini baru netas. Masih lembek sekali. Kita balik kamera dulu. Ini yang masih baru menetas ini sobat. Ini masih baru menetas. Ini masih kecil sekali. Baru menetas ini, baru hitungan hari, 2 hari mungkin. Bahkan yang satunya masih ada lendir-lendir gitu sobat. Mungkin baru menetas dia. Dan di belakang saya ini juga ada sarang-sarang lagi ya. Sobat, ada banyak puluhan, ratusan, bahkan ribuan burung bangau ini di atas hutan bakau ini sobat. Alhamdulillah saya bisa melihatnya langsung. Masya Allah. Di hutan bakau dekat pinggir kolam atau tambak warga ini, mereka berkumpul di sini. Mereka mencari makan di pinggir-pinggir sungai ini, mencari anak-anak udang, anak-anak ikan untuk dibawa pulang untuk anaknya. Bahkan ada sebagian kolam yang lagi dikeringkan ataupun dipanen ikannya ataupun udang. Mereka menyerbu di pinggiran-pinggiran kolam itu untuk mencari makan untuk anaknya. Masya Allah, sungguh luar biasa sobat. Ya, terima kasih. Nggak bisa berkata-kata saya. Yang baru bergabung, tolong bantu saya dengan cara like, komen, tentu saja subscribe dan share ya. Terima kasih banyak. Mari kita jaga alam dan hewan, burung-burung, supaya alam kita tetap lestari demi anak cucu kita ya. Demi anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kawan, di belakang saya ini ada ratusan bahkan ribuan burung sentul ya, atau burung kuntul, burung bangau putih ya. Saat berada di sini, rasanya kita tidak ingin pulang sobat. Tidak ingin pulang, ingin tetap di sini. Banyak sekali burung-burung dengan suara-suaranya yang khas, dan tambak-tambak ini sangat luas. Disinilah mereka mencari makan. Ya, oke, terima kasih.